Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani dan kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab kedua, makalahnya makalah ketujuh. Saya bacakan, wa'an Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ma'asallaha karimun wala asarad dunya alal akhirati hakimun. Ma'asallaha karimun wala asarad dunya alal akhirati hakimun. Tidak akan pernah maksiat kepada Allah orang-orang yang mulia. Dan tidak akan pernah mengalahkan akhirat orang-orang yang hakim. Jadi kalau orang mulia, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kalau orang hakim, yaitu orang ahli hikmah, maka dia tidak akan mendahulukan dunia, mengakhirkan akhirat. Tetapi dia akan selalu mendahulukan akhirat. Sekarang mari kita lihat penjelasan Imam Nawawi dalam Nasaihul Ibadnya. Wal maqalatu ta'i maqala asabingatu kang nomor pitu ikungan Yahya dan cerita akan saking Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ma'asallaha karimun ma'asawara bakal maksiat Allah yang kusti Allah sopa karimun wong kang karim. Hamidun tegese wong kang terpuji. Hamidul fa'ali tegese wong kang terpuji perbuatane wahua. Utawi karim ikuman wong siaman yukrimu kang muliakan sopa man nafsahun awak dewe keman bitakwa kalawan takwa wabil ikhtirosir lan saking jogongan ilma saking masyarakat. Jadi siapa karimun itu? Siapa orang mulia itu? Orang mulia adalah orang yang memuliakan dirinya dengan cara bertakwa dan menjauhi maksiat. Jadi kalau ada orang tidak bertakwa dan tidak menjauhi maksiat, maka dia tidak disebut karimun orang yang mulia. Jadi kalau kita orang yang bertakwa, itu sudah pasti tidak akan mendekati maksiat. Tapi sebaliknya, kalau tidak bukan orang karim, orang yang tidak bertakwa, kemungkinan dia akan terjerumus dari satu maksiat ke maksiat lainnya. Wala asalolan orang dinginakan adunya ing dunia ayala, qaddamahat ke seorang disiakan ing dunia wala fadlah halan orang utamakan hak ing dunia ngalan akhirat tinggalahkan ing atas akhirat sopo hakimun wong hakim ay musibun fi afngali. Siap hakim, hakim itu musibun wong kang bener fi afngalihi ing dalem perbuatan iman. Wahua utawi hakim hukuman wong siaman yang menokan nika sopo manap tahun awak sewek iman negami mukhalifat yang aklihi saking nulayani akal iman asali ini kang sama. Siapa hakim itu? Hakim itu orang yang perbuatannya benar. Apa yang dimaksud perbuatannya benar? Dia itu mencegah dirinya menuruti hawa nafsu dan meninggalkan akal salim. Setiap kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberi aklun salimun, akal yang salim. Nah, orang-orang hakim ini akan selalu mendahulukan aklun salimun di atas hawa nafsunya. Jadi kalau nafsunya berbicara A, aklun salimnya berbicara B, maka dia akan mengikuti petunjuk akal daripada petunjuk hawa nafsu. Dengan kata lain, hakim itu adalah orang yang mendahulukan aklun salimnya, akal yang benarnya, daripada mendahulukan hawa nafsunya.
Ma'asallahu karimun wala asarat dunya alal akhirati hakimun. Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang-orang karim. Siapa orang karim? Yaitu orang yang perilakunya bertakwa dan menjauhi maksiat. Wala asarat dunya alal akhirati hakimun. Dan tidak akan mendahulukan urusan dunia, mengakhirkan urusan akhirat, orang hakim. Siapa orang hakim itu? Yaitu orang hakim adalah orang yang perbuatannya benar, mendahulukan aklun salim daripada hawa nafsunya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.